selamat sore bosku. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya enggak tahu kalian kapan nonton video ini. Ini saya dapat cari rebung di kebun. Tuh. Rebung bambu muda. Masih bersama Kela. Kela. Kela, Kela. Hai. Kela tuh selalu ikut. Dan juga ada lagi di sini rebungnya. Nah, di sini masih ada bosku. Tuh. Ini masih ada nih. Nggak cukup tempat. Jadi saya ikat. Saya tusuk kayak gitu. Wow. Dapat banyak nih, Cok. Kita dapat rebung banyak nih. Sama yang satu itu. Tuh. Jadi kita dapat banyak nih. Oke, kita mau potong-potong nanti di rumah. Oke, kita masukin garam secukupnya aja. Baru nanti kita kasih air. Kita kasih air. Sepertinya ini cukup. Oke. Kita tunggu sekitar 2 malam ataupun 3 malam. Oke, bosku, ini rebungnya saya goreng sedikit. Ada 2 pucuk bagian daun mudanya. Dan rencana saya ingin campur bubur. Saya goreng dulu matang-matang, baru nanti goreng bawang putih dan merahnya. Mantap, hampir 1 beskom. Ada rimong di sini, rimong. Saya sendirian di rumah, saya masak seorang. Oke, sepertinya ini sudah siap. Kita masukin bawang putih, bawang merah. Sekarang ini kan buat kita campur bubur.
ikan. Sama ikan. Terus kita campur ini. Lubang spoil. Supaya rasa bawang putih, bawang merahnya terasa. Ini juga dicampur ikan teri. Mantap. Siap, siap. Oke, udah jadi. Siap kita makan. Ini kayaknya kita harus dinginin dulu. Panas. Inilah dia jadinya bosku, bubur ikan teri dan rebung. Ini ikan teri. Aman. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita makan. Makan di bangku, bukan di meja. Enak nih. Si dedek minta dedek. Dedek jangan dulu dedek. Ada nanti kasih. Ya. Enak. Oh, si dedek gak ngaco. Pengen makan juga dedeknya. Mantap bosku, rasanya nikmat, enak. Ini rebungnya tadi nih, ini rebungnya. Dan ini ikan terinya. Oke, buat kalian semua terima kasih yang udah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan semoga kalian sehat selalu dan bahagia. Oke, kita lanjutin makan aja. Punya anak buah ada 2 ekor. Kela dan Rimo aman. Gak panas. Sekela juga ikut makan. Makan bubur. Bubur ikan teri dan rebung tadi, pucuk rebung, pucuk bambu muda. Nah, ini si Rimong dimakan juga. Makan bubur juga dia.
tuh buburnya dibagi-bagi.